tindakan kepada semua yang kepala dekat sini ya. Di orang tulis pembohongan dekat sini ya. Di balai polis tu, pegawai polis telah menggunakan rokok dan telah mencederakan dia, telah memukul dan seorang lelaki mendakwa telah ditangkap dan dicederakan oleh anggota polis selepas membuat pendedahan mengenai sindikat penjualan nombor ekor yang tidak berlisen. Menurutnya, beliau telah ditahan di lokap polis dan dicederakan serta dituduh memuat naik video peras ugut di kedai nombor ekor tersebut. Selepas keluar daripada tahanan polis, beliau dapati kedai nombor tersebut masih beroperasi seperti biasa serta tidak diambil tindakan, sedangkan orang yang membuat pendedahan pula yang ditangkap dan dicederakan oleh polis. Salam sejahtera. Hari ini saya dan David dari Parti Urimai ada di Ipoh bersama dengan saudara Vikram. Yang Vikram ni telah menjadi viral pada bulan 12 hari itu. Sebab apa? Dia pergi ke kedai nombor ekor Aram dan dia telah membongkarkan ada nombor kedai ekor Aram di Ipoh. Bukan satu dua kedai lah. Dia lebih kurang dia telah menunjukkan tiga kedai. Lepas tu apa telah jadi? Pada 9 hari bulan 1 dia telah ditangkap oleh polis. Kononnya dia telah memuat naik video peras ugut kedai nombor ekor Arab. Laporan dibuat oleh orang yang buat operasi itulah. Dia telah dinaikkan, telah dibawa ke balai polis. Dan di balai polis tu pegawai polis telah menggunakan rokok dan telah mencederakan dia, telah memukul. Dan Vikram telah membuat laporan polis, tiga laporan polis terhadap pegawai ataupun anggota polis yang terlibat. Kita tidak tahu apa tindakan yang telah diambil terhadap pegawai polis atau anggota polis yang telah terlibat. Dan kita nampak ini seolah-olah memberi perlindungan kepada operasi kedai nombor ekor Haram. Orang yang jadi whistleblower, orang yang telah membongkarkan wujudnya operasi nombor ekor Haram ni, dia tanya satu soalan. Ini saya orang biasa, saya boleh tahu ada wujud kedai nombor ekor Aram di kawasan Ipoh. Kenapa PDRM tak tahu? Itu saja soalan dia. Oleh kerana soalan itu, beliau kena libas dengan pipe, kena ditendang di perut, kena dicucuk dengan rokok, semua tu. Yang dia telah membuat satu laporan polis lah. Malah magistrate sendiri dua kali telah menolak permohonan reman yang dipohon oleh pihak polis. Dia pun telah dituduh di mahkamah, kononnya ada peras ugut lah. Tetapi soalan kita di sini, kenapa nombor kedai nombor ekor Aram itu masih wujud lagi? Apa tindakan yang telah polis ambil terhadap operasi kedai-kedai nombor ekor Aram tu? Itu soalan. Kita telah membuat satu press meet tadi. Kita minta Tan Sri IGP, Tan Sri KPN, Ketua Polis Negara, tolong ambil maklum perkara ini. Apa yang dia buat hari ini adalah bukan menyalahi undang-undang. Dia cuba membantu pihak berkuasa saja. Apa salah? Dan dia telah dipukul, dihadapkan ke mahkamah dan bagai-bagailah. So kita harap Tan Sri IGP tolong ambil tindakan. Itulah permohonan kami.